Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsa Toys Vlog. Oke, maaf sekali ya, baru update video lagi karena memang kemarin sempat, ya saya sempat off selama kurang lebih hampir 3 bulan lebih ya, karena ya banyak yang harus saya selesaikan dan bisnis saya juga lagi sepi ya. Jadinya saya selesaikan apa yang perlu saya selesaikan, bahkan beberapa kit terpaksa saya jual. Sorry curhat. Jadi ya inilah yang masih tersisa dari kit-kit saya. Masih ada sih sebenarnya ya. Kayak ini sisa-sisa dari modifikasi. Kayak ini. Mainframe-nya masih ada ini. Mainframe keren ini. Ini saya cat sendiri warna red candy sama gun metal. Ini rencana mau saya bikin saya damper tapi gak jadi. Dan ini ya, ini aja sih yang tersisa karena kit set damper saya kebanyakan sudah terjual. Untuk ya, untuk support bisnis saya sih, soalnya kemarin itu. Nah, ini ada STB dia sepada, cuman ini belum pernah turun track sama sekali. Cuman dua kali sih nyoba ini. Terus ya sisa-sisa, bahkan charger saya pun akhirnya terjual. Dan ini lightsaber, ini ya yang masih tersisa, VS sasis dan tailnya ini masih terpasang, belum sempat saya. Oke, selanjutnya ini original ya. Ya, baterai masih ada. VRP. Ini konfigurasi untuk tail yang ekor yang berbeda ya, untuk side damper, untuk SFM ataupun super two. Gearbox masih ada. Ban pun masih sisa ya yang hard. Ya, ginilah. Jadi memang kalau hobi itu memang kita harus benar-benar itu ya. Kadang ada pasang surutnya memang sih, dan ini bener-bener saya memang lagi surut. Jadi bahkan konten pun akhirnya nggak terurus, nggak bikin konten lebih hampir 3 bulan lebih ya. Oke, cukup sekian. Saya sekali lagi mohon maaf kepada subscriber sama subscriber sekalian ya yang nungguin video-video saya. Nah, udah hampir 3 bulan ini saya nggak bikin video ya. Duh, maaf banget. Yang tunggu-tunggu update-update tentang video-video saya. Next, kalau ada rezeki mungkin saya akan bikin lagi side damper, project side damper ataupun STO ya, kalau ada rezeki ya. Oke. Tetap bermain mini 4WD. Stay tune di channel saya yang mungkin meskipun sekarang mungkin saya nggak akan, saya belum bisa terlalu sering upload karena kondisinya masih belum stabil. Oke, terima kasih atas atensinya. Terima kasih masih setia mendukung channel saya Arsa Toys Vlog ini, dan tetap jaga diri dimanapun Anda berada, tetap bermain mini 4WD. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.